Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA Meruya Utara di RT 17 RW 4 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Kedatangan Basuki bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK DKI Jakarta, Veronica Cahayapurnama, disambut antusias warga, terutama anak-anak. Pantauan berita jakarta.com, prosesi peresmian dilakukan dengan pemotongan pita oleh Ketua TPPKK DKI Jakarta, Veronica Cahayapurnama. Dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. RPTRA Meruya Utara dibangun di atas lahan seluas 5.500 meter persegi. Sejumlah fasilitas yang ada di RPTRA diantaranya PAUD, PKK Mart, ruang laktasi, lapangan futsal, dan tempat bermain anak-anak. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan dirinya merasa senang RPTRA terus dibangun di Jakarta, walaupun beberapa di antaranya agak terlambat peresmiannya. Lebih lanjut, Basuki menambahkan, dirinya yakin jika minimal setiap kelurahan terdapat RPTRA akan menjadi tempat berkumpul dan bermain yang baik buat warga. Keberadaan RPTRA akan membuat para orang tua mudah mengawasi anaknya yang bermain, sehingga bisa meminimalisir terjadinya tindak kejahatan kepada anak-anak. Ya, kita senang ya, walaupun ada beberapa baru diresmikan Januari. Ya. Itu biasalah, proyek itu bisa 50 hari terlambat. Nah, kita juga mesti siapkan lagi lahan yang banyak. Karena tahun depan itu kita butuh 150 lokasi. Nah, saya yakin kalau tiap RW, minimal tiap kelurahan dulu, kalau punya 1-2 lokasi seperti ini, karena bisa berkumpul kan. Ya, anak-anak bisa main. Jadi ada beberapa warga udah senang. Ya, anaknya itu nggak main di rumah melulu. Nggak main di sini dulu, dan di sini. Jadi ya, pohonnya bagus, adem ini. Jadi itu mesti cari lokasi-lokasi seperti ini kita bangun. Itu saya kira susah ya. Nggak masuk akal banget tujuan seperti itu ya. Justru kamu dengan main di taman ini kan ada pagar bisa ngamatin. Apakah dia nggak pernah bilang, justru kita gampang mengenali pedofil di sini. Kalau di sini bisa kelihatan dah. Tembak kamu mancing anak kasih coklat datang ke rumah lebih berbahaya. Kalau di sini kan kita banyak orang tua nih, ada CCTV. Kamu bisa melihat nih kira-kira mana yang bakalan memangsa ini. Kayak begitu. Dari Jakarta Barat, Tim Berita Jakarta melaporkan.